Bupati Lampung Barat dua periode Mukhlis Basri mengapresiasi pameran bonsai yang digelar di Kebun Raya Liwa, Lampung Barat. Pameran yang dimulai dari tanggal 4 sampai 16 Juli ini diikuti oleh ratusan pecinta dan komunitas bonsai. Ya, pemirsa, bahkan Bupati Tulangbong Barat, Umar Ahmad, ikut menjadi salah satu peserta dengan membawa tanaman bonsainya senilai 250 juta rupiah. Dalam rangka mengenalkan potensi Kabupaten Lampung Barat, pemerintah daerah menggelar pameran bonsai yang dipusatkan di Kebun Raya Liwa. Acara ini digelar mulai tanggal 4 sampai 16 Juli 2019. Bupati Lampung Barat dua periode Mukhlis Basri mengapresiasi kegiatan ini. Event ini merupakan event yang baik dalam mengenalkan potensi Lampung Barat kepada dunia luar. Terlebih kontes dan pameran dihadiri oleh para kolektor dari berbagai daerah di Indonesia. Dirinya juga meminta kepada pemerintah daerah untuk mendukung event tersebut dan dijadikan agenda rutin tahunan. Sangat senang ya dengan adanya kegiatan pameran bonsai yang ada di Liwa ini, yang ditempatkan di Kebun Raya Liwa. Nah, inilah salah satu fungsi atau kegunaan daripada Kebun Raya Liwa ini, adanya kita sudah menyiapkan tempat untuk pameran, untuk lomba, ya, sehingga saya dapat info bahwa yang hadir ini dari hampir seluruh penjuru Republik ini, ada dari Madura, ada dari Bogor, ya, ada dari Bengkulu. Total peserta kontes kelas utama sebanyak 21 pohon, madya 30 pohon, regional 135 pohon, prospek 120 pohon. Salah satunya bonsai jenis beringin elegan milik Haji Sony, peraih The Best in Show pada Pegawai Bonsai Bandar Lampung beberapa bulan lalu yang konon senilai 250 juta rupiah. Bahkan bonsai milik Bupati Tulangbong Barat Umar Ahmad yang juga bernilai fantastis juga turut mengikuti kontes tersebut. Henry Wibowo, RLN, melaporkan.